Assalamualaikum dan selamat di pandang pertama untuk Aman Zomai. Hari ini kita ada pandang pertama untuk Microsoft Surface Pro 4. Jadi seperti anda lihat sekarang, dari segi rekaan anda mungkin tak nampak perbezaan yang nyata di antara versi terdahulu iaitu Surface Pro 3 berbanding dengan Surface Pro 4. Jadi perbezaan yang dilakukan adalah kecil tetapi nampaknya memberikan lebih banyak kemudahan kepada pengguna. Benda yang pertama kami sedari ialah dari segi di mana Surface Pen kali ini mempunyai senggatan pada bahagian tepi yang rata, bukan lagi berbentuk bulat sebelum ini. Ini adalah kerana jika anda lihat sekali lagi, pada bahagian tepi ini kini terdapat tempat untuknya melekap secara magnetik pada bahagian kiri komputer laptop ini. Jadi seterusnya, di bahagian hadapan terdapat kamera baru. Kamera kali ini sebenarnya boleh berfungsi dalam gelap, kamera inframerah, dan anda boleh melakukan nyah kunci Surface Pro 4 dengan hanya menggunakan perisian pengenalan muka. Papan kunci juga diberikan lagi sebuah lagi kemas kini, penambahbaikan di mana anda boleh lihat sekarang papan kekuncinya di antara kekunci ini jaraknya lebih besar, jadi memudahkan anda menaip. Tidak akan berlaku lagi masalah di mana anda tertaip kunci yang salah kerana pada type cover sebelum ini, kekuncinya adalah hampir antara satu sama lain. Akhir sekali, pada bahagian bawah anda lihat sekarang, touchpad sekarang diperbuat daripada kaca dan juga ianya jauh lebih licin. Jadi menurut Microsoft, ianya kali ini adalah lebih jitu dibandingkan dengan model sebelum ini. Dari segi butang-butang yang ada pada Surface Pro 4, anda juga akan dapat melihat perbezaan mana sekarang butang suara diletakkan pada bahagian atas, tidak lagi bahagian kiri yang kini telah diambil alih oleh tempat untuk meletakkan Surface Pen. Begitu juga dengan butang kuasa juga di bahagian atas. Pembesar suara stereo yang menghala ke hadapan masih lagi anda boleh lihat. Anda perlu melihat dengan lebih teliti untuk melihatnya. Dua pembesar suara stereo pada bahagian hadapan. Dan ini adalah bagaimana rupanya apabila anda menutupnya. Terdapat empat pilihan warna disertakan oleh pihak Microsoft untuk type cover. Jadi Surface Pro 4 kali ini terdapat beberapa model di Malaysia. Model paling entry level ialah menggunakan Intel Core M, manakala model tertinggi menggunakan Intel Core i7 dengan chip pemprosesan Intel generasi ke-6. Dari segi muatan dalaman, adalah pilihannya adalah 128, 256 dan juga 512 GB. RAM pula bermula pada 4 dan naik sehingga 16 GB. Jadi anda mungkin tertanya-tanya berapakah harga jualan untuk Surface Pro 4 ini. Ya, harga bermula daripada $3,499, tidak termasuk dengan type cover, dan harga tertinggi ialah $9,799. Jadi harganya memang mahal. Jadi anda boleh lihat, ini adalah Microsoft Surface Pro 4, iaitu lelaran terkini untuk siri Surface yang telah dijual sejak beberapa tahun kebelakang ini. Jadi inilah sahaja pandang pertama daripada kami di Aman Zomai untuk Microsoft Surface Pro 4. Jika anda sukakan lagi video pada kami, sila langgani channel kami di YouTube. Jumpa lagi anda di waktu dan hari lain. Sekian, terima kasih.